Oh, kalau doa masuk semua nanti ininya ditutup ya katanya. Assalamualaikum. Ini untuk apa manfaatnya Pak? Barokah karomahnya. Air sumur ini. Ini air sumur suci. Iya. Karena kita berbakti jadi untuk perkahan karomah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Di sini. Jadi untuk bisa dipakai untuk segala macam ya, untuk semua urusan ya di sini ya, untuk banyak karomah mungkin ya dari air ini, yaitu air gua sumur ya di sini. Airnya, mata airnya yang memang berkaromah, itu aja. Ya. Assalamualaikum. Sampurasun. Pak, ini ceritanya gua sumur ini gimana Pak? Untuk gua cerita gua sumur ini, untuk sejarahnya, soalnya berasa juga sama apa energinya ya, auranya itu terasa ya, aktif gitu ya di sini ya, sangat besar auranya di sini, dan sosok beliau yang ada di sini ini perempuan Pak. Yang Komolo Sari. Ya, ya di sini sosok beliau. Yaitu perempuan dan auranya memang terasa barusan juga seperti ya berasa aja ya, susah sulit untuk bicara ya di sini ya, cuma hanya memang airnya itu dari jadi seolah mata air ya di sini ya, dan kedua pun juga ada tali penyambungan dengan Eyang Semar mungkin ya, yang tadi gua di sana ya, jadi apa dari mungkin ada untuk pembersihan dulu, untuk pembersihan diri sepertinya dari air ini untuk bisa membersihkan dari
dari aura-aura negatif di badan seperti itu ya, dan juga untuk mungkin juga bisa dipakai untuk apa karomah lainnya, itu aja ya Pak ya di sini. Dan terasa auranya memang sangat sangat luar biasa di sini. Dan kami pun juga di sini mengucap terima kasih bisa silaturahmi semua di sini dan bisa duduk bersama juga di sini di goa ya Pak ya, di sini dan di Dieng, yaitu negeri Kayangan yang memang negeri para dewa yang memang kita junjung tinggi, datarannya tinggi, tempatnya tinggi, dan memang juga bersejarah dan sangat sakral. Semua juga orang pasti pada tahu untuk Dieng ya di sini ya. Ya, barokah kita datang ke sini ya. Bah ya di sini ya. Matur nuwun, Bah di sini. Ya, untuk semuanya mungkin terima kasih. Untuk salam rahayu untuk semuanya, untuk sahabat Melati, dan kita sudah silaturahmi sama Mbah Rusmanto dan juga sama bapak kerabatnya juga ada di sini yang bisa menjelaskan dengan sumur goa ya, goa sumur di sini. Yuk, untuk semuanya terima kasih, salam rahayu, salam mistis. Yuk.